Si penari cantik ini yang diyakini Bima sebagai manusia bukan jin memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Halo guys, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria. Kali ini kami akan membahas ringkasan cerita KKN di Desa Penari bagi yang penakut dan pemalas. Penasaran banget sama cerita horor KKN di Desa Penari. Tapi aku takut, aku malas baca soalnya panjang banget. Dengerin ini aja biar gak banyak cincong. Tadi pagi jam 3 saya masih melek karena gak bisa tidur. Saya pun mencari kesibukan dan membuka Twitter hanya untuk kemudian menyadari ada satu topik yang dibahas di mana-mana sampai jadi trending, KKN di Desa Penari. Saya merasa cemen sekali kalau sampai saya tidak berani membaca kisah KKN di Desa Penari ini. Alhasil, setelah memastikan boneka kesayangan saya berada dalam jangkauan peluk, saya mulai mengklik cerita KKN di Desa Penari. Setelah menghabiskan waktu yang cukup panjang, saya ingin memberikan poin-poin di sini. Bukan apa-apa, siapa tahu kamu juga takut membaca kayak saya dari awal. Atau mungkin kamu juga malas juga membacanya, karena terlalu panjang. Jadi, kamu nggak haheho banget lah kalau diajakin orang ngobrol soal KKN di Desa Penari ini. Mari kita mulai membahas. Kisah KKN di Desa Penari ini disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2009. Lokasinya ada di Jawa Timur, di dalam kota yang disamarkan sebagai Kota B. Anggota KKN dalam kisah asalnya berjumlah 14, tetapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah yang beredar viral. Tentu saja dengan nama samaran, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan mereka harus menghabiskan waktu 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan. Selama berada di desa tempat KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu. Mulanya Pak Prabu menolak keras adanya KKN di desanya tanpa menyebutkan alasannya. Cerita horor KKN di Desa Penari punya tokoh sentra sebagai jin, yaitu yang bernama Badarawuhi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan tersebut. Badarawuhi ini menempel pada tokoh bernama Widya, yang sejak awal kedatangan sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Tokoh-tokoh yang berada dalam kisah KKN di Desa Penari ini diceritakan berhubungan dengan alam goib, seperti misalnya Mbah Buyut yang tinggal dalam desa tadi, juga Nur yang ternyata bisa melihat dunia lain, merasa bahwa Widyalah yang terancam. Tapi tunggu dulu, selain creepy, cerita panjang ini juga penuh intrik dan plot twist, persis kayak perjalanan hidupmu. Badarawuhi diam-diam berhasil merayu Bima, anggota KKN yang naksir Widya, untuk membuat perjanjian. Si penari cantik ini yang diyakini Bima sebagai manusia bukan jin, memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Sialnya Badarawuhi ini juga menaksir Ayu, anggota KKN yang naksir Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang dalam kisah disebutkan tak akan mampu membuat lelaki manapun menolak setiap wanita yang menggunakannya. Hasilnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas, merupakan berhubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan Bima dan Ayu. Keduanya meninggal beberapa bulan kemudian. Setelah tokoh Widya disebut melihat Bima dikelilingi ular bercicik hijau, sedangkan Ayu menari untuk para jin. Keduanya dalam KKN di Desa Penari disebut telah melanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Namun mengingat kisah yang beredar soal Badarawuhi ini kerap meminta tumbal penari perempuan yang masih perawan,
Pak Prabu punya asumsi sendiri. Konon di desa ini, para penduduk di desa dulunya kerap mengadakan pertunjukan tari untuk jin hutan demi menghindari bencana. Namun, seiring berjalannya waktu, penarinya bakal ditumbalkan dan selalu berupa perempuan muda yang masih perawan. Pak Nur, Pak Prabu menceritakan asumsinya. Beliau memperkirakan bahwa Ayu dimaksudkan sebagai perantara menuju ke Widya melalui Bima. Namun, Ayu tidak menjalankan tugasnya sehingga ia justru diberi selendang hijau tadi oleh Badarawuhi. Nasib Widya memang lebih baik. Ya, selamat. Beruntung selendang dan gelang sakti milik Badarawuhi itu sudah diamankan oleh Nur di dalam kotak kayu bersama sebuah Al-Quran. Ngomong-ngomong soal Nur, keselamatannya memang dikisahkan lebih terjamin karena rupanya ia memiliki penjaga goib yang bernama Mbah Dok yang sanggup melawan lebih dari setengah penunggu hutan di desa tempat kisah KKN di desa penari ini berlangsung. Di desa ini ternyata memang tak ada remaja yang tinggal. Ia semata-mata demi melindungi nyawa para pemuda dan pemudi agar tidak lagi jadi tumbal. Sebagaimana mereka yang nisannya memenuhi pemakaman umum di sana, yang masing-masing batu nisannya ditutupi kain hitam. Memang benar, kata penulis, kisah ini bukan sekedar soal horor atau tidak horor, tapi juga bagaimana soal bersikap dalam sebuah daerah baru. Bagi saya, hal yang jauh lebih ngeri, fakta bahwa Badarawuhi bahkan berhasil mengetahui dan mengompor-ngompori Bima dan Ayu untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang jauh dari lurus, dan mereka terpengaruh lantas mengikuti egonya demi yang diinginkan mereka terjadi. Kalau mau tahu apa maksud saya dan meresapi pelajarannya, klik link di bawah yang sudah saya sediakan. Cukup sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya.